Gerakannya energik sekali. Pantas saja kalau emang ini dipakai buat latihan sebelum perang. Karena latihannya pun juga ditutup matanya, Bella. Iya ya, Zendia. Makanya itu tidak bisa sembarangan orang untuk melakukannya. Pasti butuh latihan dan juga keterampilan khusus untuk bisa melakukannya. Jadi jangan asal coba atau meniru gitu. Tadi saya mau niruin. Mau tiruin biar kurus ya, Bella. Iya. Energik gitu kan. Bagi Anda yang punya video menarik lainnya, jangan ragu kirim dan kunjungi website kami di netcj.co.id. Iya, video paling menarik akan ditayangkan di net dan ada honorarium bagi pengirimnya. Selanjutnya, dari Kalimantan, saya mau ajak Bella ke Banjar, Jawa Barat. Oh, ada apa di sana, Zen? Karena saya mau kenalin kamu dengan salah seorang yang penuh inspirasi. Oh, serius? Siapa saya kenal? Kamu mungkin belum kenal, karena namanya ini Helman Kamal Husin. Dia adalah seorang penyandang tunarungu yang selama 4 tahun berhasil keliling Indonesia dengan cara berjalan kaki. Wow. Sudah 4 tahun, Helman Kamal Husin, warga Kalangpilang, Surabaya, Jawa Timur, melanglang buana keliling Indonesia. Kamis petang, penyandang tunarungu ini tiba di Banjar, Jawa Barat. Ia memulai perjalanannya keliling Indonesia sejak tanggal 25 November 2010 lalu. Berbagai kondisi telah dilaluinya selama berjalan kaki melintasi 22 provinsi. Kini Helman dalam perjalanan menuju Tasikmalaya dan Bandung. Dia berkeinginan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Yopi Andrias melaporkan untuk Net.